Kau nampak tak ada barang banyak kat belakang tu? Ah, kita baru balik daripada Kia sebenarnya. Sebenarnya Nina pergi cari bar table yang memang Nina nantikan, yang memang Nina cari selama ini. So barulah dapat. Hari tu pergi cari dah. Bila? Last month eh? Last month? Ke 2 months ago eh? Macam tu lah, lepas tu tak cukup barang. Dah ada dah ambil list semua, jalan dalam IKEA apa semua yang cari-cari. Tak ada pula dia punya alas meja atas tu. Lepas tu baliklah dengan penuh kehampaan beli meja lain. Lepas tu hari ni Nina sajalah ajak Kimball kan, pergi cari barang-barang sikit. Lepas tu lajak terus pergi IKEA. Kita orang pergi apa? Kita orang pergi dekat IKEA Ceras. Jadi itulah barang-barangnya. Balik ni Nina akan boxing. Lepas tu adalah barang-barang lain yang Nina beli. Tak sabarnya nak minum-minum teh sambil mengadap baku ni. Okay, stay tuned guys. Okay guys, kita nak angkat barang ni. Barang kita banyak. Beli ikan lagi guys. A few moments later. Tengoklah ni. Ada budak ni. Tu, kau nampak tak apa dia gigit? Ya Allah, anak bertuah ni. Ni anak bertuah ni. Dia sebenarnya kan nak kacau tu. Tadi kan Nina ada beli ikan yang baru. Kau nampak tak yang dalam plastik ni? Sebab ikan kita orang dah ada beberapa ekor, tak dah mati. Ni pun dah lama dah bela. So kita orang add on lagi. Dia takut, dia takut, dia tak biasa lagi. Okay? Jangan nakal-nakal. Faham? Hah? Dengar tak? Okay, so Nina akan unboxing barang-barang yang kita orang beli tadi dekat mana, dekat IKEA. Macam biasa lah, kalau korang dengar ada bunyi bising tu, orang dekat sini suka renovate rumah guys. Suka renovate rumah. Tia. Tadi Nina pergi beli mat ni. Mat ni berapa ringgit tah? Mana tadi Nina punya price list ni? So nak letak dekat depan sliding door ni. Sebab ada orang tu komplain, dia kata letaklah satu alas kaki kat situ sebab kadang keluar basah tapi hujan. Okay. Tak ingat Nina beli berapa? RM4.9 kot. RM4.9 rasanya. Haa, RM4.9. Lepas tu Nina beli tray ni. Jom guys, cantik. Estetik sangat. Yang ni RM29.90. RM30 lah, 10 sen je pun. Lepas tu Nina bijak ni. Teapot lah, teapot RM49.90. Sebenarnya hari tu, bukan hari tu, baru ni lah Nina ada scroll dekat IG tau. Lepas tu keluar lah dekat feed Nina tu, pasal, bukan pasal, ada gambar dia. Gambar macam rumah estetik macam tu lah, cantik tau. Lepas tu dia ada cap macam ni, cantik. Lepas tu Nina tengok kat Shopee, ada lah dalam RM80 jugalah. Lepas tu Nina ada lah cawan-cawan dia, anak-anak dia. So anak-anak dia Nina beli 4. Macam ni. Yang ni RM7.09. Satu rasa ni. Tak jajak. Ha, itulah RM7.9, Nina beli 4. Cukup lah, kita orang berdua je. Nikah dengan Loki. Mana mana dia dapat gelas kawan tu. So, kita dah masa untuk pasang apa tu? Pasang meja lah. Nina memang dah lama sangat sebenarnya teringin nak pasang, nak beli bar table tu. Baru sekarang dapat guys. Thank you.
gila. Jadi kita akan lepak kat sini, tengok luar sana. Bolehlah hari tak ada, tengok laut tak dapat kan. Jadi kita tengok je lah tasik depan rumah ni. Ada satu masalah yang timbul sebab kilat pula muka. So macam mana kita nak organize rumah ni supaya tak nampak crowded? Rumah kecil tapi macam-macam barang nak diletakkannya di dalam itu. Kilat lah muka. Cuci dah muka tadi. Okay, lepas ni bolehlah ada beberapa konten Nina dekat sini sambil menikmati view. Nampak tak? Taklah, tak nampak. Front camera kan dia macam tu. Timan sikit. Okay. Nampak lighting tu direct ke muka. Silau. Nina tunjuk korang apa yang tengah Nina nampak sekarang. So itulah view dia. Dan korang boleh tengok. So tasik itulah my everyday view. Silau. Dekat tepi ni ikan. Nampak kipas pula. Situ. Dah letakkan, dah keluarkan dia dari plastik lah. Kat belakang tu buat apa tu? Kat belakang tu siap buat kerja. Sekejap lagi Nina akan bancu air teh. Lepas tu Nina dah beli roti buai tadi. Kita akan makan-makan dekat sini. Dah siap ke? Dah siap dah dua kerusi kiri dan kanan. Setelah di adjust-adjust. Seorang nampak. Allah sedap hati buah ni. Wah, selerak dah. Crunchy kan? Ayu orang tu reheat dalam air fryer. Dia nak tahu benda dia tak pernah gelap. Tak, dia makan gitu. Sumpah lah. So, ni nak punya view sekarang ni. Nampaklah tasik tasik kat depan tu. Tak boleh nak tengok direct sebab silau. Pakai sunglass. Sunblock. Sunblock ke apa? Masih pun. Okay, tak. Siapa? Indahnya hidup ini. So lepas ni Nina boleh dah pantau si Loki tu. Loki tu suka lompat juga, panggil macam Miko. Sekarang diorang memang dah jarang dah keluar kat baku ni sebab kena quarantine. Trauma. Miko lompat. Jadi Mika pun menerima nasib yang sama. Muka bagus. Dia tak lompat baku ni sebab dia gayat. Cekol kena. Makan dah bulu kucing. Macam tu lah. Bulu kucing memang macam tu. Mana-mana je ada bulu. Quarantine. Tanya dah sejuk dah ni. Panaskan balik dalam fryer. Sebab Nina suka bila panaskan dia macam lembut. Ada orang terliur lah tapi kita nak makan. Tak kaya je. Jadi. Kau tangan kan? I think. Kau tangan jadi kontok-kontok macam ni. Sedap. Luki je tu. Luki pun tengok video buat tu. Ha? Luki? Depannya leher pun lah. Kau tak nampak? Tak semain dulu. Tak semain dulu? Itu
takut lah sayang yang mana di dalam abang. Pas. Tadi ke mana lagi kau kena bawa ni? Mana sih? Banyak mana lama gila. Ina nak meja table macam ni, bar table. Duduk sini. Ina mengimpikan sejak hampir 4 tahun yang lepas. Tak tahu lah kenapa tahun ni baru dulu. Lama gila. Sebab depan rumah kan dia ada view tasik tau. Jadi macam cantik kalau kita nak lepak-lepak ke. Itulah angan-angan kan. Baru hari ni tercapai. Itulah Allah punya perancangan lagi baik. Okeylah guys. Itu sajalah aku video untuk hari ini. Kalau korang suka dengan video Nina, jangan lupa untuk subscribe tau. Subscribe lah guys. Nina bukan yang bersama aku, dah ada korang je yang macam ni. Terima kasih tau. Dah dia buat sedih. Okay. Itu sajalah. Dan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.